Jangan kita menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri yang mengatakan demikian. Rasul mengatakan la tutruni kama atratin Nasara Isa ibnu Maryam. Jangan kata Rasul, ya ini kata Rasul, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa. Innama ana abdun. Aku manusia hamba Allah. Fakulu Abdullahi wa Rasul. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Allah juga mengatakan kul innama ana basharun mislukum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku manusia sebagaimana kalian. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad tidak bisa menyembuhkan penyakit. Nabi Muhammad tidak bisa menghilangkan kesusahan. Yang menyembuhkan penyakit Allah. Faida maritu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim mengatakan, jika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Demikian pula musibah, siapa yang bisa mengentasnya? Allah Ta'ala. Wa iyamsaskallahu bidurrin falaka syifalau illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Maka kalau ada musibah, minta kepada Allah, minta kepada sang pengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Gantungkan hati kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, bukan minta-minta kepada Nabi, bukan minta syafaat kepada Nabi, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kami syafaat Rasul-Mu. Ini yang dibolehkan. Demikian pula minta kesembuhan. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, manusia terbaik, namun beliau statusnya tetap manusia, tidak tahu yang gaib. Beliau manusia, tidak bisa menyembuhkan penyakit, tidak bisa menghilangkan kesusahan.